أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Kita insyaAllah kita sambung tadabbur surah Saba ayat 20. Sebelum tu kita tengok pengajaran yang lepas. Saya lewat sikit tadi sebab kena tahan. Kena tahan kat kedai sarapan. Yang penting sambungkan. Oh, sebut tahan sensitif lah sekarang. Okey. Ayat apa? Ngajar lepas? Ayat 18. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ayat 18 ah. Ya. Wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahirah wa qaddarna fiha sayr. Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Maksudnya, dan kami jadikan di antara mereka dan di antara negeri-negeri yang kami berkati padanya, negeri-negeri yang nampak jelas, yang dekat, dan kami mentakdirkan padanya perjalanan. Maka berjalanlah di waktu malam dan juga siang dalam keadaan aman. Pengajaran pertama, nikmat Allah kepada hamba-Nya, nikmat Allah kepada hamba-Nya yang melimpah ruah walaupun hamba-Nya sentiasa kufur kepadanya. Kerana rahmat Allah mengatasi kemurkaannya. Yang kedua, selain daripada kebun-kebun ya Allah anugerah kepada penduduk Sabak, Allah juga menjadikan perjalanan mereka dari Sabak ke Syam menjadi dekat dan selamat
dengan Allah menjadikan di antara dua negeri itu kampung-kampung, bandar-bandar yang berdekatan. Ayat 19. Faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum faja'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kull mumazzaq inna fi dhalika laayatin likulli sabarin syakur. Lalu mereka berkata, wahai tuan kami, jauhkan jauhkan di antara perjalanan-perjalanan kami. Dan mereka zalim kepada diri mereka sendiri. Lalu kami jadikan mereka adalah sebagai bahan percakapan yang tidak baik. Dan kami pecah-pecahkan mereka. Sesungguhnya pada demikian itu pasti ada tanda-tanda bagi orang yang bersabar dan bersyukur. Okey, pengajarannya pertama, tabiat manusia tidak pernah puas dengan apa sahaja nikmat daripada Allah. Walaupun nikmat yang diperolehi mudah dan aman, mereka tetap meminta nikmat yang susah dan sukar. Yang kedua, apabila manusia kufur kepada nikmat Allah dan tidak bersabar, maka Allah menambahkan musibah kepada mereka dengan mereka kufur kepada Allah. Yang ketiga, maksiat adalah punca kepada hilangnya nikmat. Yang keempat, apa saja balasan azab yang Allah timpakan kepada manusia di dunia, antara tujuannya ialah untuk diambil pengajaran oleh orang yang terkemudian.
Yang keempat, yang kelima, kelebihan sabar dan syukur. Kelebihan sabar dan syukur, kerana orang yang sabar bila ditimpa musibah dan bersyukur bila mendapat nikmat, mereka ini sahaja yang akan mengambil pengajaran daripada kisah-kisah umat-umat terdahulu. Yang ke-6, yang terakhir. Antara tanda seseorang itu diberi taufik oleh Allah ialah dia akan sentiasa bersyukur apabila mendapat nikmat dan mudah bersabar apabila ditimpa musibah. Okey, kita sambung. Ayat 20 kaitan dengan ayat lepas. Ayat yang lepas Allah cerita bagaimana Allah binasakan kaum Sabak kan. Apa punca? Tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Itu adalah sunnatullah. Siapa yang tidak bersyukur, Allah akan binasakan dan Allah akan tarik nikmat tersebut. Jadi ayat hari ini Allah nak bagi tahu apa dia antara punca, antara punca manusia tidak bersyukur kepada Allah dan sehingga Allah menimpakan azab kepada mereka. Okey, auzubillahi minasyaitanir rajim. Walaqad dan pasti sesungguhnya sedekah betul ah telah telah membenarkan. Kalau sedekah benar, kalau sedekah ada sabdu telah membenarkan, sesungguhnya telah alaihim ke atas mereka. Mereka ni siapa? Pendapat pertama kaum Sabak. Sebab cerita ni ayat ni berkaitan dengan ayat lepas. Telah membenarkan ke atas mereka iaitu kaum Sabak. Pendapat kedua umum, semua orang-orang yang kufur kepada Allah. Telah membenarkan kepada mereka oleh siapa? Iblis. Iblis ni fa'il. Iblis telah membenarkan ke atas kaum Sabak ataupun ke atas mereka-mereka yang kufur kepada Allah. Apa iblis yang iblis benarkan? Zannahu. Apa makna zan? Sangkaan. Asal dia makna dia sangkaan ataupun jangkaan. Sangkaan. Thank you.
Fattaba'uhu. Lalu? Lalu? Mereka ikut. Ikut huninya. Ini ni balik pada siapa? Mereka tu balik pada siapa? Sahabat ataupun? Umum. Umum orang kafir. Okey. Siapa faham setakat ni? Setelah Allah cerita kaum Sabak diberi nikmat kepada Allah binasakan sebab kufur, Allah cerita pasal iblis. Telah iblis telah membenarkan sangkaannya, jangkaannya terhadap mereka. Mereka tu orang-orang kafir ataupun orang Sabak. Lalu mereka ikut, ikut siapa? Ikut iblis. Maknanya apa sangka iblis tu? Apa sangka iblis? Iblis nak sesatkan anak Adam. Dalam surah apa tu? Dalam Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat. Bila dia tak tahu ayat tu, surah tu salah lah tu. Bukan surah Sad. Ayat 13 lah. Ayat 13. Ada ke? Ha? Kau silap. Sorry. Ambil daripada 79. Surah Sad ayat 79. Okey. Apabila Allah perintah iblis supaya sujud pada Adam, dia enggan. Kan? Kemudian Allah laknat dia. Tapi iblis minta apa? Tempoh. Minta tempoh. Sampai? Bukan sampai kiamat, ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Dan Allah bagi. Ni, okey, ayat 79. Cuba tengok. Qala, kata iblis, Rabbi, wahai Tuhanku. Jadi iblis dengan Firaun mana lebih jahat? Iblis. Kenapa? Kenapa iblis? Tak. Firaun. Firaun kenapa? Firaun kata dia roh. Ha. Sebab Firaun mengaku Tuhan. Iblis? Tak. Tak tunduk je. Iblis jahat ke kufur macam mana, dia tetap mengaku Tuhan tu adalah Tuhan dia. Tengok, Rabbi. Wahai Tuhanku, fa'anzirni, maka berilah tangguh padaku. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari biasa tak hari kiamat dengan hari dibangkitkan? Apa beza? Hari kiamat mana semua hancur, semua manusia mati. Hari dibangkitkan, dia bangun. Di tiup sangkakala pertama berlaku kiamat, semua mati, semua hancur. Kemudian ada pendapat kata lebih kurang 40 tahun selepas itu, ditiup sangkakala yang kedua, semua yang mati dan dalam tanah di. Jadi iblis minta sampai bila ni? Sampai hari di bangkitkan. Jadi siapa yang paling lama umurnya, paling panjang umurnya? Jadi yang suka minta panjang umur ni siapa? Orang Islam dia tak minta panjang umur, dia minta apa? Berkat. Ha? Itu orang Melayu. Orang Islam dia minta apa? Surga. Tawaffani musliman. Minta mati dalam Islam. Panjang tak penting, pendek tak penting, yang penting masa mati tu muslim, cukup. Itu orang beriman. Apa guna umur panjang, dosa bertambah, betul tak?
Apa guna mati awal? Pahala tak cukup. Yang penting masa mati itu beriman. Orang beriman, bahkan dia seorang Nabi dan dia ada kuasa, ada kerajaan, tapi dia tak minta panjang umur, dia tak minta panjang kuasa dia, kerajaan dia, tapi dia tetap minta mati dalam keadaan Muslim. Siapa orang tu? Nabi Nabi Sulaiman. Nabi Yusuf. Anti wali. Nabi Yusuf. Cuba baca doa tu. Anta wali fi dunya wal akhirah. Tawaffani muslimin. Ah, hujung anta waliyi fi dunya wal akhirah. Tawaffani muslimin. Doa Nabi Yusuf. Tengah kemuncak ada kuasa, dia tak minta kekalkan kuasa. Tapi dia minta tawaffani muslimin. Itu doa orang beriman. Okey. Kemudian qal Allah menjawab, fa innaka minal munzarin. Okey. Aku makbulkan doa. Engkau termasuk orang yang dipanjangkan umur. Mana yang minta panjang umur ni ramai tak? Ni munzarin ramai. Engkau di antara orang yang dipanjangkan umur. Engkau dan siapa lagi? Orang-orang Melayu. Ha? Okey. Qal a follower, follower iblis. Qal, lepas dimakbulkan doa, dijamin panjang umur, apa kata iblis? Qala fa bi izzatika, dengan izzah ni apa dia? Kemuliaan engkau, kekuasaan engkau. Iblis tahu dia tak berkuasa. Dia tak boleh nak menyesatkan manusia. Sebab tu dia bersumpah dengan kemuliaan, kebesaran, kekuasaan Allah. Dia tahu dia tak boleh buat apa-apa. Dengan kekuasaan engkau, dengan kehebatan engkau, la ughwiyannahum, pasti aku akan sesatkan mereka semua sekali. Tengok ah, iblis bersumpah. Bersumpah pula guna nama Allah, fa bi izzatika, dengan sifat Allah. Untuk apa ni? Untuk sesatkan hamba Allah. Dia bersumpah dengan nama Allah di hadapan Allah untuk sesatkan hamba Allah. Kedebel tak iblis? Dan dia nak, bukan nak sesat 3 orang ni, bukan nak sesat 3 juta, semua, tapi semua sekali ajmai. Okey. Illa, ada terkecuali tak? Ada illa ibadak, illa illa ibadaka malaikat ibadaka hamba-hamba engkau, minhum daripada kalangan mereka itu yang mukhlasin. Mukhlasin. Apa makna mukhlasin? Tak, ada kita jumpa ayat mukhlisin lam dari bawah. Dalam surah Bayyinah kan. Cuba baca wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlisin kan. Ini mukhla lam dari atas. Jadi apa beza? Ha? Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, mukhla tu lam dari atas makna yang diikhlaskan. Dipanggil isim maf'ul. Yang diikhlaskan, yang disucikan oleh Allah. Mukhlasin. Kalau mukhlisin, isim fa'il, orang tu sendiri mengikhlaskan dirinya. Beza? Beza apa? Hanya beza baris je. Kalau lam dari atas, dia diikhlaskan. Dia disuci bersihkan oleh Allah. Kalau lam dari bawah, dia sendiri. Boleh faham? Ha, banyak beza. Okey. Dalam tafsir ulama kata mukhlasin ni orang yang darjah paling tinggi dan tak ramai. Seperti para nabi. Para nabi ni Allah pilih ke dia yang pilih? Allah pilih. Ha, dia termasuk mukhlasin. Orang macam kita Allah pilih tak jadi nabi? Ha? Kalau kita tak boleh sampai mukhlasin, kita tak mungkin jadi nabi. Kita boleh jadi mukhlisin, orang yang mukhlis. Apa mana, apa ciri-ciri orang yang mukhlis? Dia beribadat seolah-olah Allah tengok dia, walaupun dia tak boleh tengok Allah. Itu lebih kepada apa tu? Itu ihsan. Ihsan. Buat semuanya. Buat semuanya.
Dia ada beberapa sifat mukhlisin. Nanti saya akan bagi. Nak sekarang ke nak lepas ni? Sekarang. Kenapa? Kenapa nak sekarang? Takut lepas ni tak ada kelas lah. Sebulan lagi. Okey, pertama. Sentiasa berusaha untuk melakukan amalan secara sembunyi. Yang pertama sekali. Sentiasa berusaha semampu yang mungkin untuk melakukan amalan secara sembunyi. Kalau daripada awal-awal lagi, bila orang ramai dia, baru dia buat kan. Lepas tu kalau orang tak tahu pun dia bagi hint kan. Itu betul-betul tak ikhlas. Awak tahu tak minggu lepas saya pergi mana kan? Ha. Ayat tu nak bagi tahu lah tu. Jadi apa saja dia buat? Solat, solat, solat. Kalau solat Jumaat bagi lelaki tak boleh sembunyilah. Solat sunat. Sebaik-baik dia buat kat rumah kan? Sedekah, baca Quran, zikir pagi petang, sebaik-baik dia buat kat rumah. Kenapa? Takut. Sebab bila dah depan orang nak jaga hati tu susah kan? Orang tanya pula, awak ni baguslah istiqamah zikir pagi petang, apa tips awak? Itulah awak kan. Yang kedua, sentiasa membersihkan dirinya. Sentiasa membersihkan diri dan jiwanya daripada sifat mazmumah, sifat tercela. Seperti riak, dengki, dan melawan nafsu untuk tunduk kepada kebenaran setiap saat. Yang ketiga, merasa paling aman dan paling tenang apabila berada bersama Tuhannya ketika beribadat. Kalau solat pun dia rasa tenang, rasa nak duduk lama. Kalau baca Quran pun rasa tenang, rasa nak baca lama. Kalau zikir pun rasa seronok, lazat kan. Ada rasa panas kan. Asyik tengok muka surat je, berapa page lagi kan. Yang keempat, terlalu mencintai Allah dan melebihkan redha Allah daripada redha manusia
walaupun tidak disukai oleh semua orang dan dicaci dan ditangkap. Itu tak boleh tulis. Ha? Dengar tulis. Ha? Pada balik eh, nanti orang cek. Okey, yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima. Apabila melakukan amal soleh atau berbuat baik kepada orang, terus dia melupakannya. Terus dia melupakannya. Ada juga orang bila dia bagi infak kan, dia nak apa? Dia nak resit, nak sebagainya. Ha? Boleh tak ustaz bagi gambar ke apa ke? Ha, itu ada ciri-ciri lah. Kalau dia tak percaya, jangan bagi. Betul tak? Bila dia bagi, lupa. Sebab Allah akan catat bila tu? Berdasarkan apa? Berdasarkan ada gambar ke, ada bukti ke? Berdasarkan niat dalam hati. Bila dia niat ikhlas je, Allah dah catat dah. Okay? Sentiasa lari. Sentiasa, ha, yang keenam. Sentiasa lari dan menjauhkan diri daripada populariti. Populariti dan orang-orang yang suka memuji. Kalau dia tahu orang suka memuji dia, dia akan jauhkan daripada orang tu. Bukan semakin dekat. Satu lagi yang terakhir, akan terus tunduk kepada kebenaran dan kembali kepada Allah dan Rasul apabila dia diperingatkan setelah melakukan kesalahan. Bila dia buat silap, orang tegur terus. Samina wa atana, dia tak akan bantah, dia tak akan banyak alasan. Okey. Kita balik pada ayat kita. Saya nak tengok juga surah ni, surah Al-A'raf. Al-A'raf ayat 16 dan 17. Okey. Lebih kurang sama dengan ayat tadi. Apa kata iblis? Qala, iblis berkata, fabima aghwaytani? Dengan sebab engkau, ini bercakap dengan Tuhan ni. Dengan sebab engkau telah menyesatkan aku. Tengok, dia sesat tapi dia tuduh siapa menyesatkannya? Ini buruknya perangai iblis. Allah bagi pilihan tak untuk dia beriman ataupun kufur. Ya. Yeah? Sujud pada Adam. Kalau kamu sujud, beriman. Tapi dia pilih untuk kufur. Dan bila Allah melaknat dia, dia menyalahkan Allah. Dengan sebab engkau menyesatkan aku, apa dia? La'aqudanna. Pasti, aku akan, apa dia? Ayat ni rasa pernah kita terdebur ni. Aku udah apa dia? Duduk.
Qa'adah yaqudu, duduk. Tengok kata-kata iblis, aku akan duduk. Pasti sesungguhnya aku akan duduk lahum, untuk manusia ni, sirataka. Di mana kau akan duduk ni? Jalan engkau mustaqim yang lurus. Apa maksud tu? Jalan Allah yang lurus apa dia? Macam mana kita, kita minta ihdinas siratal mustaqim setiap hari? Macam mana? Di mana tu jalan siratal mustaqim? Ha? Quran lah. Quran lah. Ini Quran, kitab Al-Quran. Jadi siapa nak siratal mustaqim, dia akan cari Al-Quran. Jadi bila siapa nak cari Quran, mana dia nak siratal mustaqim? Apa kata iblis? Aku akan duduk mana-mana jalan nak pergi ke Al-Quran. Sebab Quranlah siratal mustaqim. Dan iblis kata kau akan duduk, duduk kat sini. Apa makna duduk? Tak, dia tak kata aku halang, aku duduk. Dalam tafsir dia kata ulazimu, aku akan sentiasa duduk kat sini. Aku tak akan ke mana. Faham? Dia tak akan tak adalah katalah duduk kat sini lepas tu boring, dia pun pindah tempat lain. Tak. Itu makna la aqudanna, aku akan duduk di mana? Jalan-jalan yang membawa kepada jalan engkau yang lurus. Boleh faham? Jadi siapa yang nak halang orang daripada faham Al-Quran, ini kerja siapa ni? Kerja iblis. Faham? Siapa-siapa nak halang orang daripada kerja nak faham Al-Quran ialah kerja iblis. Siapa cakap? Iblis cakap. Allah rakam apa yang iblis cakap. Betul? Jadi tak mungkin manusia dapat siratal mustaqim kecuali faham Quran. Jadi apa-apa usaha nak kembali pada Quran, akan dihalang, akan disekat. Okey. Kemudian iblis begitu pula. Summa, cuba ni. Summa la'atiyannahum, kemudian la'atiyannahum, aku akan datang kepada mereka ni. Mereka yang mana ni? Mereka yang nak pergi ke sini. Mana ni? Siapa yang tak cari Quran, iblis kacau tak? Berbahagialah kamu, sebab tak akan dikacau oleh iblis. Dan iblis beritahu cara dia kacau. Aku akan datang min baini aidihim, daripada depan, wa min khalfihim, daripada belakang, wa an aymanihim, daripada kanan, wa an syamailihim, daripada kiri. Berapa arah? Empat. Empat arah ni maksud apa? Mungkin tak iblis datang daripada atas. Dia tak sebut daripada atas. Kanan, kiri, depan, belakang je. Iblis sebut tak daripada bawah? Cara jalan. Cara jalan. Sebab dalam tafsir iblis nak beritahu, apa saja ruang yang boleh aku tipu, aku goda manusia, aku akan gunakan. Itu maksud depan, belakang, kanan, kiri. Bukan empat arah tu je. Atas, bawah tak payah sebutlah. Ada dalam tafsir mengatakan depan ni iaitu akhirat, belakang dunia. Maksud apa? Aku akan halang manusia daripada percaya pada akhirat dan tetap yakin yang mereka akan tinggal, iaitu dunia. Yang kanan ni syurga, yang kiri ni aku akan halang manusia daripada yakin ataupun dengar cerita pasal syurga. Alah. Dengan berbagai-bagai cara. Kemudian hasilnya apa dia? Iblis seolah ini yang kata zanna ni. Iblis membenarkan sakaannya. Apa sakat ni iblis? Setelah dia bersumpah depan Allah nak sesatkan semua manusia kecuali hamba yang ikhlas, kemudian iblis jangka hasilnya apa? Wala tajidu, dia cakap pada Tuhan, engkau tak akan dapati kebanyakan mereka, kebanyakan hamba engkau syakirin, yang maksud apa? Dia cakap depan Tuhan, aku akan sesat semua hamba engkau dan engkau tak akan dapati hamba engkau
Kebanyakan mereka bersyukur. Maknanya sedikit sekali hasil tipu daya aku, sikit je hamba kau yang bersyukur. Tak mungkin banyak. Boleh faham? Itu apa tu? Sangka iblis. Dan Allah kata apa? Sedekah. Sangka iblis memang betul-betul berlaku. Betul-betul berlaku. Iaitu yang bersyukur pada Allah hanya betul. Ini mana sedekah. Iblis membenarkan jangkaannya. Cuba buka surah Sabak. Surah yang kita belajarlah. Ayat 11 ke? Ayat 13 ke? Ayat 13. Tadi iblis kata, tak ramai hamba engkau yang bersyukur kan? Dan tengok apa pula Allah cakap. Ini kita dah belajar ni. Kita ambil bahagian bawah ni. I'malu, beramalah ala Daud, keluarga Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman dan sebagai. Allah suruh beramal, dan amal tu adalah sebagai tanda syukran. I'malu syukran, apa makna? Beramalah keluarga Daud sebagai apa tanda? Makna syukur kepada Allah dalam bentuk amalan, bukan dalam bentuk mengucap saja alhamdulillah, terima kasih Tuhan, tapi tidak amalan. Tapi akhirnya Allah kata apa? Wa qalilun, sedikit sekali dari hamba-Ku yang betul tak yang iblis cakap dulu pada Tuhan? Betul. Allah sendiri mengesahkan. Okey, jadi Allah bagi tahu iblis telah membenarkan sangkaannya, jangkaan. Okey. Kenapa iblis sangka? Kenapa iblis tak yakin? Yakin apa bahasa Arab? Yakin. Yakin lah. Kenapa Allah tak kata walaqad saddaqa alim iblis yaqinahu? Allah lebih kuasa bagi dia. Sebab dia tahu dia tak ada kuasa. Jadi mana mungkin dia tak ada kuasa, tapi dia yakin benda yang dia tak ada kuasa. Dia hanya jangka ataupun sangka. Dan memang betul-betul berlaku. Akhirnya, fattaba'uhu. Orang-orang sahabat dan orang-orang kafir akhirnya ikut dia. Jadi semua yang mengikut iblis itu membenarkan jangkaan iblis. Kadang-kadang benda simple kan, contoh. Cuba buka hadis. Ada hadis. Benda simple je. Contoh makan tangan kiri kan. Makan tangan kiri ni tabiat siapa? Iblis. Bila kita makan tangan kiri, kita telah mengiyakan apa yang iblis rancang. Memberi kejayaan kepada iblis. Okey. Kita tengok ah. Nabi sebut dalam satu hadis pada Abdullah bin Umar. Nabi kata la yakul ahadukum bi shimalihi. Nabi kata jangan seseorang kamu makan dengan shimal kiri. Jangan, Nabi larang. Nabi larang. Wala yashrabu, dan jangan minum dengan tangan kiri. Tangan kirinya. Kenapa? Nabi begitu sebab. Fa inna syaitan, sesungguhnya syaitan yakulu bi shimali. Sebab syaitan makan dengan tangan kiri. Jangan sama dengan syaitan. Wa yashrabu bi shimalihi. Dan syaitan pun minum tangan kiri. Okey, apa hukum? Pendapat paling kuat, hukumnya haram. Apa alasan? Apa dalil haram? Satu, Nabi larang. Yang kedua, apa saja perbuatan menyerupai syaitan, hukumnya haram. Siapa buat perbuatan syaitan, hukumnya haram. Okey. Ini termasuk ni, siapa makan tangan kiri dia ni. Fattaba'u, lalu dia pun ikut syaitan. Menguat, tak tutup mulut, ikut syaitan tak? Ikut syaitan kan? Itu bukan setakat ikut syaitan. Kalau menguat tak tutup mulut, syaitan masuk. Dia jadikan perut dia sebagai store syaitan. Apa lagi contoh? Membazir kan? Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Membazir apa-apa saja, makanan, masa,
cakap kosong, semua tu kita kena tak mau ikut syaitan. Siapa ikut syaitan, dia telah membenarkan apa perancangan iblis. Okey. Kita sambung. Illa, adakah semua ikut syaitan? Illa kecuali fariqan. Fariqan apa dia? Sekumpulan. Minal mu'minin, dari orang-orang beriman. Okey. Jadi adakah semua akan tertipu dan terikut dengan syaitan? Tak. Ada sekumpulan berjaya daripada tipu daya iblis. Siapa sifatnya? Tapi dalam surah Al-Hijurah dan surah Sad tadi, apa sifatnya? Mukhlasin. Jadi apa kaitan? Orang beriman yang ikhlas. Sebab itulah ada ulama mengatakan min di sini mana? Min li tab'id. Tab'id ni mana sebahagian. Li tab'id sebahagian. Ba'da. Semua ikut iblis kecuali sebahagian dari orang beriman. Orang beriman pun bukan semua selamat. Orang beriman yang mana? Yang ikhlas. Karena kadang-kadang orang beriman ada juga kadang-kadang tak ikhlas. Kan? Banyak kan? Orang puji sikit lah, mula ada cerita tu. Okay? Nampak tak? Jadi sekarang Allah nak bagi tu, manusia sekarang sedang musuh paling bahaya dia siapa? Iblis. Iblis tu dekat mana? Ada di mana-mana. Dan bila waktunya? Sentiasa. Dan dia bersumpah kan? Tapi iblis yang paling jahat ni, yang ada di mana-mana, yang 24 jam, orang tak takut sangat. Yang orang lebih takut siapa? Hantu. Hantu apa ni? Yang paling takut apa dah? Benda yang tak patut ditakuti. Takut pada orang, takut miskin, takut sakit, betul tak? Sedangkan semua tu Allah dah takdirkan. Yang sepatut kamu takut ni, sebab apa? Syaitan akan pastikan bukan kamu sakit, bukan kamu miskin, tapi kamu jadi penghuni neraka kekal selamanya. Kan? Orang mungkin boleh kacau kita, kita miskin. Tapi syaitan tak boleh kacau. Syaitan tak boleh, tak ada kuasa nak halang kita untuk masuk syurga, betul tak? Tapi kalau kita lalai, kita senang ditipu oleh syaitan. Okey? Kemudian Allah beritahu, wa ma kana, dan saya nak sebut satu ayat sebagai pengajaran. Cuba buka surah Baqarah ayat 208. Okey. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang beriman. Udkhulu. Masuklah fi silmi. Dalam Islam. Allah tak kata Islam, tapi Allah kata silmi. Apa makna silmi? Silmi selamat, aman. Kenapa Allah kata masuk dalam selamat? Allah tak kata masuk dalam Islam. Apa mesej Allah nak beritahu? Kalau kamu masuk Islam, kamu aman, kamu selamat. Bila kamu tak aman, tak selamat, mana? Kamu tak masuk ataupun tak masuk sepenuhnya. Sebab itu Allah kata masuk dalam Islam, mesti kafah. Semua sekali. Jangan masuk sebahagian-sebahagian. Ramai yang tak bahagia kan? Dia solat, dia haji, dia zakat, tapi tak bahagia. Cuba cek muhasabah diri dia. Mungkin lepas solat, dia tak masuk Islam.
kata-katanya, perbuatannya, imejnya. Betul tak? Masa pergi haji nampak macam Islam, tapi balik haji lain. Ha? Jadi masuklah Islam kafah. Okey? Kemudian lepas Allah perintah, Allah larang. Wala tattabi'u. Jangan ikut langkah-langkah syaitan. Kenapa? Ha, itu biasa bila Allah larang ataupun Allah suruh, Allah begitu sebab. Apa sebab tak boleh ikut langkah syaitan? Innahu mungkin. Sebab dia musuh. Logik tak? Kita tak ikut musuh. Logik tak? Logik. Yang tak logik apa dah? Ikut musuh. Dia bermusuh dengan orang yang patut dia sayang, seperti isteri. Tapi dia berkasih sayang dengan orang yang patut dia bermusuh, iaitu syaitan. Yang nak bunuh isteri sebab apa? Siapa kawan dia? Syaitan. Okey. Lepas Allah suruh masuk Islam secara keseluruhan, Allah larang jangan ikut syaitan. Apa kaitan? Masuk Islam semua dengan jangan ikut langkah syaitan. Apa kaitannya? Syaitan. Ha? Apa langkah-langkah syaitan ni? Dia bila Allah larang, dia ada kaitan dengan perintah sebelum tu. Perintah masuk semua, larang jangan ikut langkah syaitan. Makna apa? Syaitan akan pastikan kamu tak masuk langsung ataupun masuk separuh-separuh. Okey. Macam mana kita nak tahu kita masuk Islam semua sekali? Macam mana kita nak tahu? Ha? Islam duduk kat mana? Dalam Quran dan Sunnah. Jadi kita kena belajar Quran sepenuh dan belajar hadis sepenuh baru kita tahu kita dah masuk semua ataupun belum. Betul tak? Selagi kita tak faham Quran, kita tak boleh nak pastikan kita masuk semua. Cuba bayangkan sekarang berapa orang yang faham Quran? Berapa orang yang faham hadis kan? Tiba-tiba disuruh belajar benda yang bukan daripada Quran. Lagilah. Ha, mukhlisin. Tengok, kita nak faham Quran kan? Ha? Allah kata antara langkah-langkah syaitan, dia pastikan kamu jangan masuk semua. Salah satu cara dia nak pastikan kamu tak masuk secara keseluruhan ialah jangan belajar Al-Quran. Kalau baca saja okey. Baca khatam okey. Betul? Itu langkah syaitan ni. Khutuak ni mana apa ni? Langkah. Bukan satu langkah je. Banyak cara dia. Okey? Sekarang kita boleh tahu langkah syaitan pun sebab kita belajar apa? Al-Quran. Okey. Wa ma kana lahu. Kemudian Allah begitu lagi. Wa ma kana lahu dan tidak ada lahu baginya. Bagi siapa ni? Bagi iblis. Tidak ada bagi iblis alaihim. Tak alaihim. Ke atas mereka. Siapa mereka ni? Sahabat ataupun orang kafir. Tidak ada bagi iblis ke atas orang kafir min dari sultan. Apa makna sultan? Ha? Kuasa. Illa kecuali lina lama untuk kami tahu. Man. Man. Siapa yang yu'minu? Yang sentiasa beriman bil akhirah, dengan akhirat. Mimman. Dari orang yang khuasyak. Khua dia, minha darinya. Dia darinya. Nya ni balik pada apa? Akhirat. Daripada orang yang dia dari akhirat, fi syakin, dalam syak, ragu. Dalam keraguan.
Okey, apa maksud ayat ni? Dia ayat 21 ni, ayat ni ada kaitan rapat dengan ayat 20. Apa maksud? Saya dah terjemahkan, siapa boleh faham? Nak bezakan apa? Bezakan yang betul beriman atau yang ada separuh-separuh. Tu mana itu dah ambil ujung tu. Awal. Iblis tak boleh. Iblis? Iblis tak ada kuasa untuk apa? Untuk merosakkan. Tapi lepas tu Allah kata apa? Melainkan untuk kami. Untuk kami tahu siapa yang beriman dengan akhirat dan siapa yang Allah tak kata tak beriman. Allah kata ragu-ragu. Okey, maksud ayat ni sebenarnya Allah nak beritahu, Allah bagi kuasa kepada iblis. Sengaja Allah bagi kuasa kepada iblis untuk menipu manusia dengan tujuan untuk menguji manusia. Siapa yang beriman dengan akhirat dan siapa yang ragu-ragu. Kenapa Allah tak kata lawan beriman apa dia? Siapa yang beriman dan siapa yang kufur dengan akhirat. Tapi Allah tak guna kufur, Allah guna ragu. Pengajarannya apa? Tapi kalau kufur tak ada peluang. Ada kan? Sebenarnya Allah nak bagi tu manusia dengan akhirat ni, manusia dengan akhirat ada tiga. Satu, iman, beriman. Ini jelas beriman. Yarhamkallah. Bila dia beriman, dia beramal soleh sampai akhir. Yang kedua, kufur dulu. Ini pun jelas. Jelas siapa yang tak percaya pada akhirat. Yang ketiga, syak, ragu. Syak. Yang Allah sebut yang ni kan. Sebenarnya Allah nak tengok siapa? Yang beriman ataupun yang syak. Allah tak sebut yang kafir. Sebab apa? Sebab kalau syak pun dah kafir, yang kafir lagi kafir. Faham tak? Siapa je ragu pada akhirat, kafir. Jadi Allah sebut yang ragu. Kenapa? Supaya merangkumi syak dan. Tapi kalau sebut kafir saja, tak, saya tak kafir. Semua ragu-ragu sikit je, masuk sekali. Faham tak? Ada tak orang kata, saya bukan tak beriman dengan akhirat, tapi rasa macam saya 50-50 pun kafir. Ada? Ada. Di antaranya siapa ni? Yang ragu-ragu ni? Tak kaya hudud. Tak munafik sebenarnya kafir. Munafik confirm kafir, sebab tu neraka kekal. Yang ragu-ragu pasal akhirat ni siapa? Kadang-kadang boleh jadi, orang Melayu pun boleh jadi. Bila dia tak salat, tanya percaya tak pada akhirat? Percaya. Percaya tak pada azab? Percaya. Tapi kenapa tak salat? Ragu-ragu. Kalau dia yakin, dia buat apa? Dia takut nak tinggal solat. Boleh faham? Jadi soalan, syaitan ni ada kuasa tak nak menyesatkan manusia? Asalnya tak ada. Tapi Allah bagi sebab apa? Nak uji. Nak uji. Boleh? Sebab itulah syaitan bila Allah bagi peluang, dia minta pula satu lagi peluang, iaitu panjang umur. Kalau menyesatkan manusia setahu, rasa tak puas. Biarlah sampai bila-bila. Yalah. Bila dia tak faham Quran, dia bukan setakat ragu pada akhirat, dia ragu pada Quran. Dia ragu pada Quran. Allah kata zalikal kitabu la. Quran, kitab ni tak ada ragu langsung. Apa bukti kamu tak ragu? Baca, faham, ikut, sebab dia mesti benar. Bila tak nak faham makna, macam kita lah, kita pergi belajar sekolah kan. Cikgu nak mengajar matematik. Tapi kita ragu-ragu pasal matematik ni.
Dah belajar tak? Belajar ke tak? Belajar. Tak ragu-ragu. Betul tak? Betul tak? Fail lah. Tapi semua kita yakinkan. Sebab tu kita belajar sungguh-sungguh. Bila tak faham, ambil tuition lagi. Mak bapak pun penat letih. Pergi hantar pagi, malam lagi. Sebab yakin. Tapi dalam kitab Al-Quran, bab Quran, dua-dua beranak tu, ragu-ragu. Ustaz, kalau malas, bukan tak yakin. Jadi, cara amnya ramai lah. Okey. Apa dia, orang munafik ni solat ke tak? Apa sifat solat dia? Bukan. Tak, Allah sebut dalam Quran, sifat solat orang munafik. Malas. Malas. Orang munafik bila solat malas, benar dia ragu ke dia kufur dengan akhirat? Kufur. Jadi, siapa solat malas, dia ada ciri-ciri orang munafik. Okey. Belajar semua banyak aliran semua nak kita orang confuse. Dia bagi satu je cukup. Yalah, satu lah ni Quran. Quran lah. Yang jadi banyak tu sebab tak ambil Quran. Betul tak? Betul. Yang jadi confuse tu sebab banyak. Yang banyak tu sebab bukan Quran. Quran satu je. Sebab tu lah bila Nabi ajar Quran saja, bila Nabi ajar sunnah saja, semua sahabat bersatu tak? Berkisah saya, tak ada mereka bergaduh sama sendiri. Sebab Tuhannya satu, Qurannya satu, Rasulnya satu, kiblatnya satu. Okey. Pasal apa? Soalan. Kenapa Allah bagi kuasa pada syaitan untuk menggoda, menipu manusia? Dengan tujuan apa tadi? Untuk menguji. Tapi kenapa ujian tu Allah nak melihat hasil beriman dengan akhirat ataupun tak? Kenapa rukun iman yang lain tak ada? Contohnya untuk kami uji, dia beriman tak dengan Rasul? Dia beriman tak dengan qada dan qadar? Kenapa akhirat je? Asas. Faham soalan? Faham? Okey. Jawab. Hari ketemu Allah. Ha? Apa dia? Hari ketemu Allah. Hari pembalasan. Hari pembalasan. Yalah, kenapa? Maksudnya ada cause and effect. Kalau buat, akan dapat ni. Tak buat, akan dapat ni. Kelebihan manusia. Sebenarnya semua punca dosa-dosa, dosa kecil, dosa besar, semua punca tak beriman dengan akhirat. Sama. Dia kalau beriman, beriman dengan akhirat, ada azab. Ada tak? Takut. Ada nikmat. Kena cinta, kena seronok, kena berlomba. Jadi bila beriman dengan akhirat, kena ada dua. Satu, takut. Takut. Yang kedua, berharap. Harap rahmat Allah. Cuba bayangkan orang tak beriman dengan akhirat, dia akan buat apa? Ha? Dia buat apa saja, aku kufur. Tengok, mak bapak aku dah kafir kepada Allah kan. Semua patuh. Mati, okey je. Lepas mati, mana ada? Tak ada apa dah. Dia nak menipu, dia nak rasuah. Tak ada apa pun. Selama semua selamat. Yang rasuah berpuluh tahun, mati okey je. Kan? Ha, bahaya. Maka, iman akhirat adalah asas kepada manusia tu menjadi baik ataupun jahat. Okey. Kemudian, warabbuka. Dan pencipta engkau Allah. Allah cakap pada siapa ni? Pencipta engkau. Engkau tu siapa? Pencipta engkau. Engkau satu. Tak, Allah yang bercakap. Ayat ni, pencipta engkau. Engkau tu siapa? Engkau ni seorang ka. Kalau ramai kum. Nabi lah. Allah bercakap dengan Nabi, Rabbuka. Makna apa tu? Oh, satu kedudukan yang paling tinggi bagi Nabi. Sebab Allah mengiktiraf, aku adalah Tuhan engkau, engkau adalah hambaku. Satu pengiktirafan daripada Allah kepada Nabi Muhammad. Ini dia panggil rububiyah khusus. Yang paling khusus.
Iaitu Allah kata, aku ni Tuhan engkau. Mana Allah akui, engkau hamba aku. Dan Tuhan engkau ala kulli syai'in, atas kulli, setiap syai'in, sesuatu, hafizun. Apa dah hafiz? Maha menjaga ataupun mengawas. Apa kaitan hujung ayat dengan sebelum? Aku bagi syaitan berkuasa boleh menggoda manusia untuk aku menguji. Beriman tak dengan akhirat? Ataupun tak beriman? Ataupun syak, kan? Tapi kalau kamu tak beriman, kamu ragu-ragu, kamu buat suka kamu, ingat, semua yang kamu buat aku awas, semua tercetik. Mana ayat di hujung tu amaran kepada siapa yang tak beriman dengan akhirat. Amaran. Tapi bagi orang beriman dengan akhirat, ayat di hujung tu sebagai? Sebagai motivasi. Jangan malah nak buat amalan walaupun kecil, sebab aku hafizun setiap sesuatu. Ada orang, saya pernah sebutkan, ada orang, dia, Nabi sebut dalam satu hadis, dia berbolak-balik dalam syurga hanya satu amalan. Apa amalannya? Dia kutip duri tengah jalan. Duri atau peranti tengah jalan. Satu amalan, dia masuk syurga. Ustaz, dia tak solat. Dia tak solat. Tapi sebab satu amalan, Allah ampunkan dosa, Allah rahmat, Allah masuk syurga. Sama dengan pelacur. Pelacur ni mana dia berzina lama kan? Banyak kali. Sebab tu dia panggil pelacur. Tapi Allah ampunkan dosa dia dan Allah masukkan syurga hanya amalannya apa? Bagi minum air kancing. Berapa gelas? Satu kasut. Mana ada satu kasut? Anjing ni biasa dia jilat kan? Berapa jilatan je? Tapi dia boleh masuk syurga. Sebab tu orang kita ni, bila tengok ranting tengah jalan ke, dia tak terfikir langsung itu jalan mudah untuk dia masuk syurga. Betul tak? Sebab kenapa? Sebab orang kita tidak ajar. Bila sebut ibadat ialah solat, haji, puasa, zakat. Betul tak? Kutip ranting ni mana ada? Ustaz tak pernah ajar pun. Ini kerja MBSA. Kan? Ha? Ha? Betul tak? Okey. Kita ambil satu ayat lagi ya. Kul. Katakanlah udu'u. Udu'u apa dah? Panggillah. Serulah. Ini cerita di akhirat pula. Allazina. Panggillah orang-orang yang za'amtum. Kamu sangka min dunillah, dari selain Allah. La yamlikuna, mereka tidak memiliki. Misqala zarrah. Misqala apa dia? Daripada saqil, seberat. Zarrah. Oh, zarah-zarah. Tak. Zarah-zarah tu macam tak terjemah pun. Atom. Atom. Oh, dia terjemah atom. Tapi tahu tak atom besar mana? Pernah tengok? Macam mana tahu benda yang tak pernah tengok? Ha? Mana ada korang cakap atom? Yang atom orang Melayu je terjemah. Ha? Ya. Zarah dia dalam sains. Dia subhanallah, Quran turun pada orang Arab. Quran tak akan turun ayat-ayat perkataan yang orang Arab tak faham. Kenapa? Sebab Quran diturunkan untuk difahami, untuk diamalkan. Sebab tu tak ada dalam Quran buah durian. Kalau Allah sebut buah durian dalam Quran, orang Arab kata apa? Ha? Faham tak?
Bila Allah suruh perhati pada alam, Allah suruh perhati apa dah? Unta, unta, unta. Allah tak kata perhatilah pada ayam. Nampak tak? Quran sesuai dengan orang yang pertama diturunkan. Sebab itulah zarah ni, kalau kita terjemah atom, ramai tak tahu. Jadi bila tak tahu, dia tak boleh nak ayat dia. Apa yang Allah nak bagi contoh ni? Siapa pernah tengok atom? Tengok. Semua terjemah atom, semua tak tengok pun. Jadi atom tak tahu besar mana. Bila kita tak faham atom tu apa dia besar mana, kita tak boleh menghayati contoh tu. Siapa tahu? Dia ulama tafsir mengatakan zarah ni Allah nak bagi tahu benda yang paling halus. Contoh apa dah? Kalau kita buka tingkap pukul 10, 11 pagi kan, cahaya matahari masukkan, nampak tak debu halus tu? Zarah lebih halus daripada debu tu. Okey? Jadi Allah nak bagi tahu apa ni sebenarnya? Dalam ayat lain, faman ya'mal misqala zaratin, siapa yang buat kebaikan walaupun lebih halus daripada debu tu, dia akan dapat balasan. Okey, ada tak amalan, amalan soleh ke, amalan jahat ke, yang lebih halus daripada debu tu? Ada tak? Tak ada. Boleh bagi contoh. Dengki. Dengki besar tu. Besar tu. Yang dia tak nampak. Tak, dia bukan masalah tak nampak. Allah nak bagi contoh kecil mana amalan pun tak akan terlepas. Dengki tu besar. Sebab dengki tu kesannya apa? Boleh menghapuskan semua amalan manusia. Yang pertama makhluk dengki. Siapa dia? Iblis. Iblis. Apa dia? Lintasan hati. Lintasan hati. Kalau lintasan hati tak jadi amalan. Zikir. Zikir. Subhanallah. Senyum. Senyum bukan sebesar zarah, sebesar muka. Dia sebenar, kata ulama, dia mungkin tak ada pun amalan sebesar zarah, tak ada. Cuma Allah nak buat contoh, kalau ada pun aku balas. Faham tak? Maka janganlah malas beribadat dan takutlah buat dosa. Boleh faham? Itu contohnya. Jadi fikir-fikir memang tak ada pun. Okey, seberat zarah. Fisamawat di di langit-langit. Wala fil ardi, dan tidak juga di bumi. Wa ma lahum, dan tidak ada lahum bagi mereka, fihima, pada pada keduanya. Keduanya apa dia? Langit dan bumi. Min syirkin. Syirkin apa dah? Syirkin di sini maksudnya berkongsi. Perkongsian. Wa ma lahu, dan tidak ada lahu baginya, minhum, dari mereka, min zahir, dari zahir apa dia? Pembantu, penolong, mu'inun. Okey. Zahir penolong. Bukan zahir. Yang nampak pun. Yalah, dia ada kaitan bila kita tolong nampak pertolongan itu. Banyak dalam ayat yang zahir maknanya penolong. Okey, apa maksud ayat ni? Kita dah terjemah. Maksudnya apa? Siapa-siapa yang tak percaya pada akhirat, dia buat kufur, dia syirik kan, dan dia sembah berhala,
Bila pergi akhirat, Allah cabar. Allah cabar apa? Panggil. Panggil Tuhan-Tuhan kamu yang kamu sangka mereka tu Tuhan selain daripada Allah. Jangan panggil Allah. Dan Allah sifatkan Tuhan yang kamu sembah selain daripada Allah tu apa dah? Tidak memiliki sebesar zarah pun sama ada di langit ataupun di bumi. Sebesar zarah apa ni? Apa-apa saja. Berhala dia tak memiliki apa-apa. Ada? Kalau tak tiga biji limau depan dia, tu milik siapa? Bukan milik dia pun. Pergi ambil lah, dia tak marah pun. Jadi memiliki zarah walaupun di langit ataupun di bumi. Kemudian ini yang kedua. Dan berhala-berhala yang kamu sembah ni sama ada di langit dan di bumi tidak ada, tidak pernah berkongsi mencipta sesuatu dengan Allah. Ini makna syirkin. Kalau dia tak Tuhan pun, paling-paling kurang dia boleh bantu Tuhan cipta langit contoh. Ada? Tak ada. Ataupun dia ni menolong. Ini sorry, syirkin ni kongsi, sama-sama partner. Yang ni pembantu. Allah bagi tu awal-awal lagi, panggillah Tuhan kamu yang tiga-tiga sifat ni tak ada. Tidak memiliki apa-apa saja. Yang kedua, tidak pernah berkongsi dengan Tuhan. Yang ketiga, tak pernah bantu Tuhan buat apa-apa pun. Dan Tuhan semua tak perlu pada tiga-tiga tu. Sebab tu Tuhan layak disembah. Boleh faham? Kenapa Allah cabar? Ada faedah tak Allah cabar orang kafir ni di akhirat besok? Apa faedahnya? Mereka tetap masuk neraka, tetap dibakar. Tak cabar pun dibakar. Kenapa Allah cabar? Penghinaan dan juga azab mental. Kamu kata Tuhan kamu hebat, panggil dia sekarang. Okey. Okey, bolehkah? Ada lagi ayat Quran. Jadi. Baqarah 2. Okey, cuba tengok. Okey, ini kisah syaitan ni. Tengok Allah beritahu supaya kita berhati-hati dengan iblis daripada syaitan. Apa beza syaitan dengan iblis? Iblis seorang. Iblis seorang. Oh, iblis jadi orang pula. Satu. Iblis satu. Syaitan? Syaitan ni jin-jin yang jahat. Jin-jin yang jahat. Iblis tu ketua dia. Okey, Allah kata apa? Syaitan ya'idukum. Fa'il mudhari' sentiasa menjanjikan kamu. Ini strategi iblis. Sentiasa menjanjikan kamu apa dah? Al-faqra ke? Kefakiran. Apa maksud ni? Syaitan janjikan kefakiran. Syaitan sentiasa menakutkan kita dengan kefakiran, iaitu supaya kita jangan infak. Jangan infak. Kalau kamu infak, sekarang ekonomi meleset. Yura-yura pegajian tinggi. Minyak naik. Simpan. Nanti jadi fakir, susah meminta walakan. Dan wayakmurukum, sentiasa menyuruh kamu bil fahsyak. Fahsyak apa mana? Dia dalam tafsir ulama kata, kalau sini fakir, syaitan suruh apa ni? Syaitan menakutkan kita dengan kefakiran, kemiskinan. Sebaliknya, syaitan sentiasa suruh kita berbuat perbuatan keji, iaitu bakhil. Bakhil. Simpan. Jangan bagi. Siapa nak usaha sendiri? Malas sangat. Nampak? Jadi ulama kata apa? Syaitan nak orang ikut dia kan? Dalam konteks ayat ni, macam mana orang tu boleh ikut syaitan? Tak nak bagi. Jadi haji bakhil. Semua haji bakhil tu adalah pengikut-pengikut tegar syaitan.
Ha, pengikut tegas syaitan. Yalah, bila pergi akhirat dia bawa apa? Amalan. Amalan, tapi bila dia simpan duit tu tak jadi pahala. Jadi hak milik anak beranak dia. Sebaliknya Allah wa ya'idukum. Allah menjanjikan apa? Keampunan. Subhanallah, maghfirah, keampunan daripadanya, wa fadlah dan anugerah. Tengok. Tengok bahasa Al-Quran. Syaitan janji kefakiran, Allah janji keampunan. Sepatut lawan kefakiran apa dia? Ha. Kenapa Allah tak kata syaitan janji kefakiran, Allah janji kekayaan? Ha? Kekayaan tak ada nilai? Kenapa keampunan? Oh, keampunan lebih lebih bernilai daripada duit. Habis selama ni cari duit ke cari keampunan? Ha? Ha? Bersedekah dapat ampun. Ha? Keampunan. Subhanallah. Sebenarnya Allah janji keampunan ni, Allah janji kekayaan. Kekayaan Allah ialah bila dapat keampunan dapat masuk surga. Dengan kekayaan dunia boleh dibanding tak? Allah janji maghfirah, tiket untuk menjadi kaya yang kekal abadi. Ya. Allah tak sebut syurga, Allah sebut keampunan. Sebab apa? Jangan kamu bercita-cita nak masuk syurga kalau dosa banyak, kalau Allah tak ampunkan. Bertaubat dulu, ha, barulah dapat kekayaan. Kemudian, ha, ini fadlan, anugerah lebih daripada maghfirah. Syurga dan kekal dan kemuncaknya apa? Dapat melihat wajah Allah. Eh, kita pun tanya, Allah boleh bagi tak? Ramai ni nak masuk syurga ni. Lepas tu masing-masing syurga seluas. Lepas tu semua syurga daripada emas dan perak. Ramai ni cukup ke tak? Allah jawab, wallahu wasi'un. Allah maha luas kekayaannya. Lepas tu, yang ramai buat ibadat ni, ada yang buat secara sembunyi, ada berbilion manusia. Allah tahu semua ke? Satu-satu ke Allah tahu? Allah sangat luas ilmunya. Kan? Kita kalau kita buat kebaikan, supaya suami balaskan. Suami nampak semua tak kebaikan kita? Suami percaya tak? Bang, masa abang tak ada tadi saya baca Quran. Abang kata, ya ke? Ya ke? Muka macam bangun tidur je. Tapi kalau suami tak ada, kita buat Allah tahu tak? Ha, jangan peduli pada suami. Sebab yang penting Allah tahu. Okey. Dah, ha? Ali Imran ayat 142. Oh, okey, saya nak ulas yang ni. Kalau orang tanya, Allah jadi iblis ni asalnya tak ada kuasa, lepas tu Allah bagi kuasa untuk menipu manusia kan? Apa tujuan? Untuk test. Untuk ni, untuk kami tahu. Allah guna perkataan untuk kami tahu. Okey. Kenapa Allah kata untuk kami tahu? Adakah sebelum syaitan tipu manusia Allah tak tahu? Tahu. Habis kenapa Allah kata untuk kami tahu? Seolah belum tu Allah tak tahu. Untuk confirmkan. Okey, ilmu Allah ni ada dua. Satu, ilmu sebelum berlaku. Yang kedua, ilmu setelah berlaku. Ilmu yang sebelum berlaku, iaitu sebelum orang tu buat apa, itu sekadar Allah tahu, tapi tak ada kaitan dengan balasan sebab manusia belum buat. Yang kedua, ilmu setelah berlaku, itu ada kaitan dengan balasan sebab manusia dah buat. Jadi Allah kata untuk kami tahu ni, kami tahu ilmu mana ni? Ilmu kaitan dengan balasan. Ilmu yang selepas berlaku. Adapun sebelum berlaku Allah dah tahu tak? Allah tahu, Allah Maha mengetahui. Contoh ayat ni. Am hasibtum? Cuba terjemah. Adakah kamu kamu sangka antadkhulu? Adakah kamu sangka kamu boleh masuk syurga? Walamma. Lama ni mana? Sedangkan belum. Belum. Ya'lamillah. Allah belum tahu. Tengok Allah guna perkataan. Sedangkan Allah belum tahu orang-orang yang betul-betul berjihad, bersungguh-sungguh daripada kalangan kamu. Dan Allah juga belum tahu orang yang
Perkataan Allah belum tahu. Betul tak Allah belum tahu? Tak, Allah dah tahu. Cuma Allah belum tahu apa yang setelah berlaku. Allah nak tahu setelah berlakunya. Boleh faham? Masa kita dia ada limit, ada hak. Ha. Susah nak tafsir. Ha, betul. Macam lepas habis kelas ni, Allah dah tahu tak apa kita nak buat apa? Kita tahu tak? Kita merancang lah, tapi tak pasti berlaku. Allah dah tahu kan? Tapi ilmu Allah tu, kita berdosa tak? Katalah kita akan buat dosa lepas ni, minta dijauhkan. Allah tahu. Tapi dengan ilmu Allah yang Allah tahu sebelum kita buat, berdosa tak kita? Tidak. Tak. Tapi bila berdosa? Allah tahu setelah kita buat. Itu ada kaitan dengan dosa. Okey, boleh? Cukup? Dah? Ada soalan? Kuat sikit. Ha? Oh, dia niat nak bunuh diri tapi belum bunuh diri. Belum bunuh tu sebab apa? Tak, Allah tahu. Allah tahu akhirnya dia akan bunuh diri. Ya. Yeah. Kena faham, Allah tahu dengan Allah tetapkan. Allah tahu apa yang manusia akan pilih. Setelah Allah bagi pilihan, Allah tu Maha Adil. Kalau kita kata Allah dah tetapkan dia bunuh diri, dia tak boleh buat apa. Macam Allah tu zalim, Maha Suci Allah. Allah tahu dia akan bunuh diri setelah Allah bagi pilihan pada dia. Yalah, contoh orang nak bunuh diri, contohlah kan. Dia pergi jambatan dengan pilihan dia tak? Ya. Lepas tu dia parking motor tepi tu. Lepas tu dia pergi ke jabatan, lepas tu dia terjun. Itu pilihan dia semua. Tak ada siapa paksa. Sebab itulah. Ha? Ha. Lepas tu dalam satu hadis, Nabi kata, yang membunuh dan yang kena bunuh, dua-dua dalam neraka. Faham? Yang membunuh dan yang kena bunuh, dua-dua dalam neraka. Jadi sahabat tanya, yang membunuh, okey lah. Yang kena bunuh, kenapa masuk neraka? Nabi kata, yang dibunuh tu masuk neraka juga. Sebab dia memang ada niat nak membunuh dan dah ada usaha. Sebenarnya memang dia nak bunuh. Tapi tak sempat kat dia. Sempat orang bunuh dia. Dua-dua masuk neraka. Boleh? Ada pula satu hadis Nabi kata, ada orang yang dibunuh dalam peperangan masuk syurga. Dan yang membunuh pun masuk syurga. Macam mana? Yang tadi membunuh dan kena bunuh, dua-dua masuk neraka. Yang ni, yang membunuh, yang dibunuh, dua-dua masuk syurga. Okey, yang dibunuh tu, orang kafir bunuh dia dalam peperangan syahid. Dia mati syahid masuk syurga. Kemudian orang kafir yang bunuh orang Islam tadi, dia masuk Islam. Dia mati dalam Islam, dua-dua masuk syurga. Boleh faham? Innamal amalu bin niat. Okey. Cukup ah. Kita jumpa lagi ya, insya-Allah. Insya-Allah. Allah tahu tak kita akan jumpa lagi ataupun tak? Tahu. Kita tahu tak? Tak. Jadi kalau Allah tahu, serah pada Allah aja. Kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitaballahi tarqa jinanahu wa tanal 'azim.